Seterusnya, al-qa'idatus sadisatu, kaedah yang keenam. Qala al-muallifu hafizahullah, berkata pengarang kitab Syekhuna Syekh Abdul Razzaq Badr, la takunu al-istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Tidak ada istiqamah itu melainkan ia dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ha? Yani illa lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala, dan bersama Allah dan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia akan jelaskan maksud sekejap, kita akan jelaskan. Pertama, kerana Allah. Kedua, bersama Allah. Dan ketiga, di atas perintah Allah. Jadi istiqamah ni atas tiga perkara ni. Kerana Allah, ikhlas, soal ikhlas. Kedua, bersama Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, kita tengok satu-satu. Pertama sekali, dia kata, lillah, yakni kerana Allah Subhanahu wa taala, ai khalisah, yakni ikhlas hati. Bima'na an yastaqimal 'abd, iaitu istiqamahnya seorang hamba itu, wa an yalzama siratal mustaqim, melazimi siratal mustaqim, jalan yang lurus ini, mukhlishan bidzalika li amrillah, dengan ikhlas dalam perlaksanaan terhadap sesuatu urusan kerana Allah Subhanahu wa taala, taliban bihi thawabahu wa ridah, yang mana dia dalam keadaan mengharapkan pahala dan ganjaran dan redha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 6, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah kamu diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan hati penuh ikhlas dalam melaksanakan agamanya. Kedua, billah, yang bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud bersama dengan Allah? Kita bukan seperti kepercayaan sebahagian sufism, Allah dalam aku, aku dalam Allah. Yang tu mengarut tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ni maksud dia musta'inan ala tahqiqiha. Maksud bersama macam Nabi kata innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Apa maksudnya? Kebergantungan kita nak minta tolong dekat dia, kita jangan bimbang. Jadi bila kata bersama-sama dengan Allah, maknanya kebergantungan kita tu kepada Allah. Apa-apa masalah kita kembali kepada Allah. Kadang-kadang orang niat sembahyang ataupun orang niat buat sesuatu amalan itu ikhlas kerana Allah. Dia kata aku ikhlas bantu hang. Contoh tentera Muslim. Tapi dia ada isu yang lain. Isu dia bila mana? Dalam contoh, kata dia nak bantu orang ikhlas, tapi cara dia mengambil benda tu, cara dia mendapat keuntungan, okey, mendapat wang tersebut, bukan cara seolah-olah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni kebergantungan kepada Allah. Macam orang bagi sedekah duit daripada sumber riba, duit daripada sumber yang haram. Dia bagi ikhlas tak dia bagi? Ikhlas tengok buat masjid, bagi pusat tahfiz apa semua. Dia tak tahu. Tapi bagi sedekah ke orang kata ceruk, bagi duit sana sini. Kau tengok-tengok duit daripada sumber yang haram. Bila tanya apa sifat, tak payah, tak ada cara lain. Maknanya kebergantungan dia bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebergantungan dia kepada manusia. Ya'idukumul in apa ni? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran, dan dia akan memerintah kamu agar melakukan perkara-perkara yang keji hasil daripada kefakiran itu. Dia takut-takutkan. Sebab tu orang kata kadang-kadang orang ni kan, dia dah kaya melana dah. Kereta, rumah apa semua ada dah. Lepas tu pila minta isi borang, tender, masuklah projek apa-apa ke, contoh tentang masalah. Masuklah pada projek government. Masuk je. Hantar-hantar. Lepas tu adalah. Ini saya bagi contoh ya. Ada pegawai dalam tu kata, kalau hang nak dapat cepat, nak lulus teknikal apa semua sekali ni, hang kena bagi sikit lah. Nak jaga ramai orang dalam ni. So dia pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia duk berhujah, dia kata aku ni mudarat. Kalau aku tak bagi, aku tak dapat. Harta dah cukup lah ni. Tu satu hak kira harta cukup. Hak yang kira harta tak cukup pula. Allah, kalau tak dapat ni aku miskin, teruk ni, tak ada apa semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia lupa tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dia. Kebersamaan dalam erti kata pergantungan dia tu, dia bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, clear? Okey. Lepas tu dia kata di sini,
musta'inan ala tahqiqiha. Maknanya memohon pertolongan untuk menyempurna ataupun kita katakan tahqiq ni maknanya untuk memastikan perlaksanaannya. Okey, memastikan kesempurnaannya. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, dan wal qiyamu biha. Dan juga bangun menegakkannya, yang istiqamah, wasabat 'alaiha billah, dan konsisten dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, fa'budhu wa tawakkal 'alaih, sembahlah dia dan tawakkallah ke atasnya. Sembah satu amalan berkaitan dengan ikhlas hanya dia. Kedua, tawakkal. Tawakal ni setelah kita beramal, kita bergantung kepada dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah usaha dah, kita dah mohon hanya kepada dia dah. Lepas tu bila mai tang beramal, tawakkallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah kat dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada dia, kepada engkau lah kami memohon, sembah, hanya engkau kami sembah, dan kepada engkau lah hanya tempat untuk kami memohon pertolongan. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Dalam kamu berusaha ke atas sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu, dan dalam kamu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kedua, billah tu maksud dia memohon pertolongan, kebersamaan kita dengan Allah maksudnya memohon pertolongan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ala amrillah, atas perintah Allah. Nampak tak dia susun cantik tu? Ikhlas, dapat ikhlas, kebergantungan kita kepada Allah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, dia keluar pergi perang. Tuan-tuan dan muslimin, dalam cerita yang masyhur, perang tu kerana apa? Kerana Allah. Tapi bila dia nampak orang musyrikin duk gantung pedang, pedang-pedang depa di pokok-pokok, sahabat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, tak bolehkah ada pokok lagu pokok depa tu? Keluar perang ni kerana Allah dah. Tapi bila depa tengok orang kafir musyrikin Makkah duk gantung pedang kat pokok-pokok ni, kononnya nak ambil semangat dan sebagainya, depa pun macam, ya Rasulullah, depa gantung pedang, kita takkan tak ada kot. Itu yang Nabi SAW tegur sahabat-sahabat Nabi. Tegur. Apa yang Nabi tegur? Nabi kata, awak nak jadi lagu kisah kaum Bani Israel yang akhirnya menyembah lembu Samiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak mau. Jadi kebergantungan kita hanya kepada Allah, bukan kerana pokok tu, bukan pedang yang dijampi. Tuan-tuan dan puan sekalian, bukan kita ni muda lagu tu lah, cok jampi yang nu, jampi kerih, perasak, kemian, benda-benda yang tak ada keperluan pun. Tak tahu Nabi perasak pedang dia lagu mana. Tuan-tuan, Nabi perasak pedang dia agak-agak. Nabi perasak nak pergi perang, asah Nabi, asah Nabi perasak ni, kita kira perasak pasang kemian arak kan, ut ut dia buh pedang wangi. jadi dia, kita pun tak faham. Dia perasak tu, dia ada syarat-syarat dia tu. Lepas tu saya heran, baru-baru ni ada orang bagi keris kat saya, bagi keris. Hadiah keris satu program. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila dia ada keris kat saya, dia bagi kat saya keris. Lepas tu minta duit kat saya. Ada duit orang Kupang, duit silin, duit siling. Duit mopang ada opang, kita bagi lopak, bagi atas bentar tau. Tak ada duit sini, tak ada duit sini. Dia kata, pasal awak duit sini? Saya tahu awak duit 50 dah. Jadi, dia pun buka keluar lah. Dia kata, ni tradisi tak? Bila bagi kerih, kita kena bagi duit sini. Jadi, dia pun ambil duit sini mana apa bagi. Kata, pasal apa benda ni? Benda ni tradisi. Kita tak tahu pasal apa. Kita tak tahu logik dia apa-apa semua, tak tahu. Jadi dia pun berkata, ni taat budi. Ini benda hasil perintah kita kena buat. Taat. Jadi benda-benda lagu ni kita dah taat lagu mana. Kita tak nampak dia punya ni. Dalil apa semua memang dah tak ada lah. Kan? Tapi tak tahu dia punya ni. Jenuh sahabat Nabi cari silin mana ada tukar daripada pedang. Jadi tuan-tuan dan sekalian, wallahu'alam. Itu dia punya tradisi yang bagi saya tidak tiada keperluan. Kerana tidak ada satu petunjuk daripada agama kita untuk lakukan sedemikian rupa. Mungkin ia hanyalah adat biasa yang dibuat dalam masyarakat. Wallahu'alam. Tuan-tuan, jadi wa'ala amrillah yang ketiga ni, atas perintah Allah.
Jadi kita cakap kebergantungan, kebergantungan tu dalam perlaksanaan dia mesti atas apa yang Allah perintahkan. Sebenarnya dia penjelas kepada topik-topik yang lepas. Suat jaga lisan, semua ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hati kita, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Melazimi petunjuk salafus salih, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi dia kata di sini ay an ay yasira fi istiqamatihi 'ala an-nahjil qawim was siratil mustaqim kam alladhi amara Allah Subhanahu Wa Taala 'ibadahu bih, yaitu berjalan di atas keistiqamahannya, di atas manhaj yang benar, okey, dan jalan yang benar, jalan yang lurus yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah atas setiap hamba-Nya, sebagaimana kata Allah fastaqim kama umirt, istiqamahlah seperti yang telah kau perintahkan, yang kau telah diperintahkan perlaksanaannya. Kau diperintahkan bagaimana? Salat, maka kamu salat, kamu beristiqamah. Kamu diperintahkan salat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku bersalat. Maka bila kita bersalat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat, maka itu adalah istiqamah. Fastaqim, untuk mencapai istiqamah. Apa dia? Kama umirta, seperti mana engkau telah diperintah. Pelik kalau orang bercakap tentang istiqamah tapi perlaksanaannya dia tak buat seperti yang diperintah. Itu untuk mencapai istiqamah. Tak boleh, dia tak boleh konsisten. Dia tak boleh konsisten. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu dia kata lagi di sini, wa qad sabaqa dhikru ba'd al-athar 'an as-salaf rahimahumullah fi taqlid hadha al-ma'na. Telah lepas sebelum ini kita telah menjelaskan athar-athar, riwayat-riwayat daripada salaf terdahulu rahimahumullah pada menjelaskan makna ini, seperti mana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, thumma istaqamu, kemudian beristiqamah mereka, istaqamu ai istaqamu fi ada'il fara'id, yakni istiqamah dalam perlaksanaan ibadat-ibadat fardu. Okey, wa qala al-Hasan, berkata Hasan Basri yang disebut tadi, istiqamu ala amrillah, maksud istiqamah atas segala apa yang Allah perintahkan. Fa'amilu bita'atih, beramal dengan penuh ketaatan kepadanya. Wajtanibu maksiyatah, dan menjauhkan daripada memaksiatinya. Wa amarallahu ta'ala, dan wa amrullahi ta'ala, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, huwa syar'uhu, adalah syariatnya. Alladhi ba'atha bihi nabiyahu salawatullahi wasalamu alaih, iaitu perintah Allah ini merujuk kepada syariat yang mana Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawanya. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi itu tiga. Kerana Allah, bersama Allah, di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Simple. Ini kaedah yang ke apa tadi? Kelima. Ingat istiqamah ni macam mana? Kerana Allah, bersama Allah, mohon pertolongan kepada Allah dengan arahan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Okey.